bakpao atau apa itu? Kue pia. Kue pia? Wah. Ini rasanya agak aneh karena bukan dari itu ya. Wah, itu apa lagi itu? Ini rice buat cake. Itu Mbak, rice cake itu buat bikin apa? Taboki. 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 Ada ini, Mbak. Wah, tuh lihat nangkanya, teman-teman. Rambutannya lagi kosong. Rambutannya sebenarnya yang saya mau itu. Tuh shiitake. Shiitake mushroomnya ada juga. Bawang kecilnya itu yang harus kita, wah, bawangnya ada, kelapanya lengkap, teman-teman, ada pisangnya, ini pisang awak, itu pisang awak, lihat pisang awak. Terus ada kelapanya, itu kelapa. Terus ini pisang buat digoreng ya, Mbak ya. Pisang kepok tuh itu. Buat digoreng. Tuh lihat. Bikin tape, Mbak. Tape itu. Lemet, lemet. Ini. Tuh lihat. Wah, itu lihat. Ini yang di Hong Kong pasti, sama yang di Taiwan pasti tahu ini, mooncake ini. Mooncake juga ada. Itu talas ya, Mbak ya? Apa talas itu? Tuh lihat, bote, teman-teman, bote alias talas. Tahu bote apa enggak? Talas, teman-teman, itu. Taro. Mama Leo mau ini. Nah. Is it nice that one? No, you will not going to eat that one, Leo. Mama eat that. Nah. We buy something else that you eat. I don't want to eat it. Terus ini baru bote, teman-teman. Mbak, bote ini baru bote alias talas ini. Bisa dibikin apa ini ya? Direbus saja gitu, makan bote. Nah, gambas. Nah, siapa yang mau beli gambas? Semuanya di Berlin itu lengkap, teman-teman. Ada sawi hijau. Ada sawi hijau. Masalahnya ini tanggal 8 Agustus. Tiga itu kapan? Sekarang tanggal. Ini sudah lewat dari tanggal 3, Mbak. Udah ya. Udah lo ya. Udah kada luar sa itu maksudnya itu rasanya, Mbak, yang enggak enak. Ya rasanya. Udah tanggal 6 rasanya yang itu. Mungkin tanggal produksi itu, Mbak. Enggak, dia sampai itu kan minus harus bar ya. Best before. Itu yang kayak kemarin yang digoreng yang di kita ke toko itu, Mbak. Kita ke warung Indonesia itu. Rasanya seperti itu. Itu ada serehnya. Ini serehnya saya harus ambil, Mbak, karena saya butuh. Where is your dream before is with Tante Rosa, I think. Serehnya kita beli, serehnya berapa? Serehnya 15.000, ada 4 biji, teman-teman. 4 biji 15.000 tuh. You have to bring it. You have to carry it with you, Leo. Ini apa ya, Mbak ya? Rotunda. Apa kencur ya ini ya? Kayak sebangsa kencur itu loh, itu kayaknya. Kayaknya ya. Kencur. Ya, Mbak, lompong, Mbak. Saya enggak tahu. Ini lompong, Mbak. Wow. Itunya batangnya talas. Batangnya talas. Bukan batangnya talas. Batangnya taro itu tadi loh, batangnya talas itu. Kalau mau masak lompong ternyata apa suamiku tak masakin lompong aja ya. Kok kamu harganya mahal, Pong? Lompong. Saya suka masakin aneh-aneh buat suami saya.
Tapi kalau terlalu mahal ya enggak saya masakin, teman-teman. Nah, this is tofu, Leo. Ah, ini baru namanya ontong pisang. Wah, apa masak ontong pisang? Dimasak apa ontong pisang, Mbak? Di apa namanya? Di jantung pisang. Jantung pisang. Ayam dulu enak. Kan? Enak ya? Di oseng-oseng atau digapain? Di oseng-oseng. Ayo, ambil ini aja, Mbak. Ini buat spesial nanti. Dari oleh-oleh dari Berlin ya? Iya, iya. Enggak ada memang itu, Mbak, di sana. Enggak ada itu, tapi kok tempehnya udah... Iya, tempehnya udah idah itu. Harganya udah turun, kan? Mm-mm. Rasanya juga udah lain itu. Tahu lahannya. Tahu ada, Mbak. Tahu di supermarket biasa ada ya, walaupun mahal, tapi tetap ada lah. Saya bisa itu. Mana, Mbak? Apa? Wah, pete ada, Mbak. Saya pete ada di itu. Ya, tuh lihat teman-teman. Ada juga bunga turi. Bunga turi. Oh, enggak dimana. Ini bunga turi, Mbak. Buat pecel, Mbak. Udah. Mama. Ya, where are you going? What do you want to go? Terus ini ada, tahu enggak ini, Mbak? Apa itu? Apa ya namanya dalam bahasa Jawa, Jawa ya? Saya juga lupa. Apa itu namanya? Tuh. Kok ini semuanya ada ya? Ada, Mbak, lengkap. Wah, lengkap loh ya. Eh, lam toro. Lam toro kah ini? Lam toro, teman-teman. Lam toro, Mbak, ini. Tahu lam toro? Enggak tahu lam toro. Ini apa ya, Mbak? Wah, ini cabenya ini. Ini cabenya enak, Mbak, buat buat bikin itu, Mbak. Kok ini terongnya, wah semuanya ada teman-teman. Ini coba kalau ada di Austria gitu aku borong semuanya. Wah kalau di sini ya bawanya saya susah. Mas kan kita masih mau jalan-jalan lagi kan, masa saya harus bawa barak cabai? Apa nanti titelnya bawa cabai jalan-jalan gitu sama Leo gitu? Pepaya. Belum, Mbak, masih aku lihat dulu apa yang lagi. Wah, rasa asemnya juga ada tuh. Itu asam ini, Jawa. Oh, iya, enak banget, Mbak, ini. Buat masak apa, Mbak? Gak masukin aja, Mbak. Kamu nanti ikutin. Ikut itu, Mbak. Ikut apa? Ikut bawain. Kayaknya saya butuh masak lengkuas juga, Mbak. Lengkuas yang seperti ini, yang segar ini enggak ada loh, Mbak, di sana, Mbak. Leo, nah, Leo, I told you, Leo. Itu melayang. Ya, yeah. Kind problem. It's a immer so aktif. Oke? Ya, come on, come on, Tan. Yo, yo. Ah, oh, this is new one. Nah, Alice is gly here. Alice is gly. Oh my god, oh my god. Kita malah yang belinya yang seger-seger loh itu. Mbak, ini saya butuh ini, Mbak. Saya butuh semuanya, Mbak. Nanti kita bawanya gimana, enggak bawa troll stroll. Leo, come on. Ini apa sih, Mbak? Ini kayaknya ini apa ya? Itunya sih si kalau ini sayuran. Ini apa ya? Kayak ini yang di itu toh, Mbak, di enggak tahu, Mbak, ini apa ya? Ini sayur apa, Mbak? Ini kayak sayur apa? Orang-orang yang ini kangkung kan itu kan. Bukan itu. Kayak apa namanya? Itu apa? Mbak. Seledri, Mbak. Seledri, tapi kok kenapa kita? Ini apa namanya? Sayuran untuk sakit. Kalau minum itu kan sayur apa? Sakit itu loh, Mbak. Sangura. Hai.
Samura Karila. Saya enggak tahu teman-teman ya. Ini sayur apa ini? Letter Leo. Nah, ini baru mau kelor. Kelor, daun kelor. Oh, ini kita ambil ya, Mbak. Kan buat kita bikin sup ya, Mbak ya. Besok ya dicobain ya. Daun kelornya kan gampang kan? Tinggal dikasih itu aja. Dikasih daging gitu aja kan. Daging sedikit gitu aja enggak usah. Ayah, roknya Mama. Ayah, roknya. Roknya Mama. Kasih, Mbak, kasih. Aha, bangga sekali Leo. Bangga sekali beratin Mama Leo. Kita besok ada kelor terus dikasih daging gitu, Mbak ya. Iya. Apa buat nanti malam? Mukbang buat nanti malam itu, mukbang. Iya, jagung, heeh. Iya, ambil, heeh. Ini mukbangnya kita nanti malam ya. Eh, jam berapa nanti kita nyampe di rumah juga enggak tahu sih. Iya. Balik sore lah. Heeh. Sore lah kita nanti. Ayah. Kita mau bersamyang Ria. Enggak, kasihan Mbak Rosa nanti kalau bersamyang Ria. Kita mau nyobain kelor aja nanti ya. Apa dua kelor bisa bertahan apa enggak, Mbak itu? Aku bawa gitu. Buat suami kan bagus ya, mungkin ya buat darahnya dia. Taruh di biar ya enggak kan. Langsung gitu aja kayaknya enggak akan layu sih. Aja kan. Heeh. Kan Mbak kan baliknya. Iya. Ambil. Tapi masih bisa beli lagi sih hari Rabu. Rabu bisa ke sini lagi gitu ya. Ya udah kalau gitu itu buat masak aja nanti. Iya. Enggak apa-apa kita tidurnya malam juga. Iya. We have to pay over there, Leo. Nah, iya. Iya. Thank you. Oke, we can pay there. Kamu mau minum ini apa enggak, Mbak? Ada coconut apa segala macam itu. Saya enggak minum. Kemangi. Nanti sedikit aja. Eh, Mbak Rosa takut terkencing-kencing ini ya, teman. Iya, ini kayaknya cobain aja, Mbak. Ambil itu, Mbak. Yang rasanya apa gitu. You can take one, but the one light one, Leo. This? Ya, this. Gua apa? Gua apa? Ini kan? Jambu itu. You want this? Okay, then. Okay, but we have to stop somewhere later because it's too heavy already. Ini yang kita beli dari toko Asia tadi, teman-teman. Nah, saya beli ontong. Itu jantung pisang ya, ontong pisang. Ini termasuk mahal ini, 4 euro. Jantung pisangnya 60 ribu. Satu gini 60 ribu. Kalau di Jawa dibuang itu. Tuh, kalau di Jawa dibuang. Jangan dibuang ya, diekspor aja ke Jerman atau ke Austria ya. 60 ribu ini, itu lihat 4 euro. Kalikan 15 ribu aja gitu, 60 ribu dah. 15 kali 4, 60 ribu. Terus lengkuasnya sih murah ya. Lengkuasnya murah. Habisnya tadi cuman 19 euro. Banyak sekali, enggak hanya ini ya. Tuh lihat pandannya juga bagus, masih hijau. Tuh. Terus lengkuasnya, saya beli lengkuas karena yang dari Indonesia udah mau habis, jadi saya beli ini lengkuas segar. Terus serai saya beli. Serainya juga murah, ini tadi cuman 1 euro aja enggak ada. Ini cabai hijaunya, ini kan cabai hijau yang pedes kan. Yang kecil-kecil kayak di Jawa punya ini. Jadi saya beli ini tadi. Itu 2 euro ya, 30 ribu. 100 gram sih, cuman 100 gram beliau makan itu. Crackers. Beli crackers juga tadi sih. Terus ini asam jawanya itu lihat. Ini kan asam muda ini. Belum tahu mau saya masak apa ya teman-teman ya. Pokoknya yang penting saya beli sekarang. Terus pandannya ini benar-benar masih hijau ini. Tuh, harganya pandannya tadi berapa? Pandan leaf, pandan blatter, pandan leaf. Murah teman-teman, 1 euro 25 ini bisa buat ngulak berapa kali nih. Tuh lihat.
kan kalau tinggal di kota itu semuanya murah ini. Saya itu ibu dari kampung, teman-teman. Jadi kalau ke kota gitu sudah wah. Biar bule kampung, Leo. Bule kampung when we go to the city then wah. Itu. Iya, bule kampung ini, teman-teman. Makanya kalau saya ke kota itu melihat itu tuh lihat wah, toko-toko kok murah-murah wah gitu. Terus si Leo itu juga kalau melihat kereta api wah melihat apa MTR tadi juga wah karena nggak pernah melihat kita tuh. Leo lagi makan crackers, lagi menikmati di Berlin ya, di Germany, kita lagi di Jerman. Leo menikmati sekali ya itu semuanya, teman-teman. Habisnya berapa? 20 euro berarti 300 ribu, tapi dapat banyak. 300 ribu dapat banyak, kalau di sini nggak ada apa-apanya ya, jangan dibandingkan sama di Indonesia ya. Kalau di Eropa nggak ada apa-apanya, itu murah itu termasuk, teman-teman. Tapi kalau di, jangan bandingkan gitu. Saya cuma mau ngomong kalau murah aja gitu. Saya bangga karena dapat murah gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Salam ceria dari Austria. Sekarang saya masih di Berlin ini. Waktu saya bikin video ini ya. Salam ceria dari Berlin. Dan see you next vlog. Matur nuwun, terima kasih. Wilandang. Cus. Dadah.